Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Itu hal pribadi dia, Puteri Sarah. Kuala Lumpur, pelakon Puteri Sarah Liana menegaskan dia enggan masuk campur atau terbabit dengan urusan pribadi bekas suami lagi, termasuk mengulas gosip Samsul Yusuf yang kini dikatakan mempunyai hubungan rapat dengan seorang wanita. Bagaimanapun Sarah atau nama sebenarnya, Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin 38 berkata, hubungan mereka hanya membabitkan anak-anak hasil perkawinan lalu. Saya sendiri pun tak tahu berkenaan perkara terbabit dan terkejut dengan kabar angin ini. Yang saya tahu, saya sibuk dengan kerja saya, dengan latihan teater saya, tak nak komen lebih-lebih, itu hal pribadi dia. Hal itu tiada kena mengena dengan saya. Yang ada kena mengena dengan saya adalah hal anak-anak itu. Anak-anak, itu sahaja. Katanya ditemui selepas pementasan Pak Pandir bersama labu-labu ajaib yang berlangsung Istana Budaya petang tadi. Menurutnya, tumpuannya sekarang terarah kepada mencari rezeki, menerusi perniagaan dan lakonan malam. Berita hangat ini disampaikan kepadanya daripada netizen. Saya tak kenal siapa wanita terbabit. Saya baru tahu hari ini. Saya sibuk dengan latihan dan sudah berapa hari saya tak update apa-apa sebab fokus dengan latihan. Jadi hari ini saya tengok dekat komen saya banjir komen. Saya pun terkejut juga, tak tahu sahih ketam. Bukan hal kita, jadi kita tak mau masuk dan ambil tahu. Yang penting hubungan dia mengenai anak-anak berjalan seperti biasa. Yang lain semua saya tak nak tahu, katanya. Serius.